Assalamualaikum dan welcome back to my YouTube channel. Pada yang baru sampai kat channel aku, nama aku Arif. Pada yang dah lama subscribe aku, thank you so much. Sebenarnya video ni adalah video sambungan kepada video yang sebelum ni, sebab ada yang tanya cara tukar background putih jadi ada background. Faham tak? Okay, kalau korang belum tengok video tu lagi, aku akan letakkan kat atas ni. Tapi jangan tengok sekarang, tunggu video ni habis dulu baru korang tengok kat atas ni. Okay, okay, untuk tukar background kita, kita ada dua cara sebenarnya. Yang pertama, color keying. Yang kedua, masking. Color keying bagi aku dia akan hasilkan result yang better daripada teknik masking tadi. Tapi untuk guna teknik color keying, kita kena make sure yang kita ada green screen ataupun kita ada background yang solid color. Maksudnya contoh macam background yang aku ada sekarang ni, tak boleh pakai color keying. Sebab apa? Sebab dekat sini dia warna kelabu. Lepas tu headphone aku warna hitam. Lepas tu bawah ni warna putih, atas ni warna hitam. And baju aku pun sama dengan warna background. So aku tak boleh pakai color keying. Aku kena pakai teknik yang kedua, iaitu masking. Lepas tu, lagi satu, untuk pakai color keying, kita kena make sure yang kita ada lighting yang cukup supaya tak ada shadow. Macam sekarang kalau nampak ada shadow kat tepi ni kan, bila ada shadow korang tak boleh pakai method color keying. Kalau kita nak hasilkan satu video yang kita nak tukar background dia, kita kena plan. Bila plan tu, kita kena make sure yang lighting kita ada ke tak ada. Kalau kita ada lighting, kita kena make sure yang pakaian kita tak boleh sama dengan warna background. Macam mana pula dengan masking? So aku tak nak cakap lagi, aku tak nak cakap panjang. Kedua-dua cara ni aku akan tunjukkan dalam video kali ni. Let's go. Okay, pertama sekali sebelum kita mula edit, aku pakai DaVinci Resolve 17 untuk edit tutorial kali ni. Kalau korang tak ada DaVinci Resolve 17, korang boleh tekan dekat link description kat bawah ni. Okay, bila korang dah download, bila korang dah install, korang dah buka, korang akan ada dekat cut page. Dia akan bawa korang pergi sini, betul tak? Tapi untuk tutorial kali ni, kita tak perlukan cut page. Kita terus pergi ke edit page. Okay, dekat edit page, belum pertama sekali kita kena masukkan kita punya media ataupun video-video yang kita nak download. Okay, pergi buka korang punya library. Lepas tu cari file yang korang nak edit. Korang drag je dekat sini. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, dekat sini ada dua contoh video yang berlainan background. Okay, video yang pertama, dia punya background dia pakai solid color punya background. Macam yang aku cakap, kalau korang nak buat sesuatu video untuk tukar background, make sure korang dah plan. Bila korang dah plan, maksudnya korang punya pakaian tak boleh sama dengan color background. Macam dalam video ni, pakaian dia warna putih, dia punya background warna biru. So dekat situ ada kontra antara subjek dengan background. Okay, untuk video jenis macam ni, kita perlu pakai teknik color keying. Aku akan tunjuk kejap lagi. Okay, contoh yang kedua. Okay, kalau korang boleh tengok dekat sini, background aku dia bercampur. Ada warna ungu dekat sini, ada warna hitam dekat sini, warna kelabu dekat sini, warna putih dekat sini. Even baju aku pun hampir sama dengan warna background aku. So aku tak boleh pakai method color keying. Aku kena pakai method masking. Okay, untuk method yang pertama, color keying, macam mana kita nak buat? Pertama sekali, make sure korang punya footage korang tarik ke atas satu level. Bawah ni biar kosong. Okay, tekan video korang, lepas tu pergi ke color page. Okay, first kali korang kena add alpha output. Korang pergi mouse korang, letak dekat notes. Lepas tu, right click, add alpha output. Okay, dekat sini, warna biru korang cantumkan dengan titik biru bawah ni. Okay, lepas tu, pergi ke qualifier. Page yang ketiga, bawah ni, korang tekan je background. Okay, dia akan jadi macam ni. Wow, jangan terkejut, korang tekan invert. Okay, make sure background yang warna hitam, bukan subjek warna hitam. Okay, bila dah jadi macam ni, apa yang korang kena buat, korang kena adjust. Make sure belakang ni dia jadi hitam sehitam-hitamnya. Okay, korang adjust dekat dia punya hue, saturation dengan luminance. Korang try lah satu-satu sampai dia jadi warna hitam. Okay, okay, bila dia jadi hitam macam ni, korang pergi balik ke edit page. Nampak dia jadi hitam kan? Dia hitam bukan maksudnya dia jadi warna hitam. Maksudnya background tak ada, dia hilang. So korang masukkanlah gambar apa-apa yang korang nak dekat bawah footage korang, bukan atas eh. Sebab tu aku suruh korang tarik korang punya video tadi ke atas, biar bawah ni kosong. Lepas tu korang samakan je dengan korang punya footage. So jadilah macam ni. Itu cara yang pertama. Andai katalah kita punya background, mungkin colour dia ada dua jenis colour, dinding kita ada dua jenis colour, ataupun
kita tak ada lighting yang cukup. Sebab untuk dapatkan solid color macam video tadi, korang perlu lighting yang cukup. Make sure tak ada bayang langsung. So kalau ada bayang, dia tak boleh nak synchronisekan background dengan warna hitam-hitam tu. Okay, so kita pergi ke cara yang kedua, which is masking. Cara yang kedua ni agak leceh tapi berguna. Pergi ke color page juga, add alpha output, right click, tekan add alpha output, cantumkan biru ke biru. Okay, kalau tadi kita pakai qualifier tapi sekarang kita pakai window. Okay, bila dah masuk, korang select pen tools kat bawah ni, korang scroll bawah, second last. Okay, so nanti korang boleh zoom korang punya image, just tekan dekat mouse ni atas ataupun bawah, zoom in, zoom out, senang. Okay, korang zoom in, make sure korang mask keliling badan korang termasuk kepala semua, macam rambut aku ni, korang masking keliling dia. Buat benda ni kena banyak sabar. Okay, lagi satu bagi tips bonus untuk buat teknik masking ni, make sure korang tak terlalu banyak pergerakan yang drastik. Contoh, korang dah ada kat satu tempat, lepas tu korang bergerak ke satu tempat yang lain, mungkin dekat situ agak susah sikit. Kalau setakat tangan ataupun body language tak ada masalah, tapi kalau badan-badan korang sekali korang gerak, tu akan, dia akan cacatkan lagi korang punya result. Okay, so sambung masking. Okay, dia akan ambil masa juga masking ni, korang kena banyak sabar. Okay, macam mana kita nak bengkok-bengkok kan time masking kan, sebab kadang kita punya badan ada yang bengkok semua kan. Okay, cara dia macam ni. Okay, ni kalau dulu senang. Okay, kita klik dia. Okay, kalau macam ni nampak tak bentuk dia? Bentuk L, L terbalik. Okay, cara dia korang tekan lagi satu. Okay, lepas tu pergi yang kedua ni, buat lagi satu titik tapi jangan lepaskan mouse. Tekan lagi, lepas tu korang tarik, biar dia sampai jadi corner macam tu, lembut. Lepas tu korang mask. Macam ni, ni lurus. Okay, dekat sini aku perlukan buat, aku perlu buat satu lap. Nampak? Dia macam bentuk C tapi tak terlalu C. So tekan, jangan lepaskan. Lepas tu kita tarik. Tarik macam tu. Lepas tu sambungkan. Okay, bila dah jadi macam ni, dia automatik hilangkan semua background korang. Yang ada cuma diri kita saja. Lepas tu korang pergi dekat bawah ni, softness, soft one, korang tarik dia, tapi jangan terlalu banyak sebab nanti dia akan jadi macam ni. So korang tarik dia dalam sekitar 2.5, 2.4 macam tu lah. Okay, lepas tu belum habis lagi. Okay, kalau korang tengok, contoh aku masukkan gambar ni. Okay, nampak tak aku bergerak tapi dia punya masking tu, dia tak follow aku punya badan. So apa yang kita perlu buat, bila kita dah track kan, pergi ke tracker sebelah dia. Okay, dekat sini pastikan korang dekat awal video, lepas tu korang tekan je play. This is what we call technology. Okay, apa yang dia buat dekat sini, yang kita mask tadi tu, dia akan ikut pergerakan body kita. So dia akan synchronisekan kita punya badan dengan kita punya masking. Okay, kalau kita tengok dekat sini, nampak? Dia follow kita punya pergerakan badan. Sebab tu aku cakap kalau boleh jangan ada pergerakan yang drastik. Sebab kalau kau boleh tengok, nampak? Aku alih tangan aku, dia kosong kat sini. So tapi tak apa, sikit je. So macam aku cakap tadi, untuk dapat kita punya, untuk kita tukar background kita, kita kena plan kita punya shooting. Tak perlu ada pergerakan yang banyak. Jangan samakan pakaian kita dengan background. Dua tips yang penting yang korang kena buat. Okay, so tu je video aku untuk kali ni. Thank you so much for watching. Kalau korang rasa benda ni berguna ataupun korang nak tutorial lain, korang boleh komen dekat bawah ni. InsyaAllah aku akan buat untuk next video. See you in the next video. Assalamualaikum.